kabar teman. Semoga hari ini dan hari esok selalu bahagia, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Semua wanita sudah pasti punya keinginan memiliki suami yang sempurna. Bahkan terkadang wanita selalu merindukan sosok pria yang mempunyai sifat dan karakter yang baik. Berikut beberapa kriteria suami idaman wanita berdasarkan sifat dan karakternya. Kriteria pertama, pria yang bertanggung jawab. Wanita mana sih yang tidak bisa menolak pria yang mempunyai rasa tanggung jawab tinggi? Bagi wanita, pria yang bertanggung jawab adalah sosok suami idaman yang selalu dirindukan. Kriteria seperti ini pasti akan selalu melindungi dan mengayomi istri dan anak-anaknya. Kriteria kedua, pria yang jujur apa adanya. Wanita paling senang mempunyai suami yang selalu berkata dan bertindak apa adanya. Karena wanita paling tidak suka dibohongi, walaupun hanya sekedar bercanda. Bagi wanita, suami yang jujur bisa membawa keluarga ke arah yang baik. Kriteria ketiga, pria memiliki sifat rendah hati. Walaupun suami adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, selayaknya selalu rendah hati kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan hanya dengan pujian dari suami yang rendah hati, wanita sangat senang dan bahagia hidup bersamanya. Kriteria keempat, pria yang memiliki sifat humoris. Dalam kehidupan berumah tangga, rasa humor adalah bumbu penyedap dalam hubungan berumah tangga. Suami yang mempunyai rasa humor tinggi bisa membuat wanita tidak ingin jauh dengannya. Rasa humor juga merupakan obat penghilang stres bagi wanita. Demikianlah 4 kriteria suami idaman para wanita yang mungkin kamu salah satunya. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Salam bahagia untuk aku, kamu, dan kita semua.